Oke, selamat malam semuanya. Kita sudah live ya. Bagi yang belum isi daftar hadir, silakan isi. Kita akan mulai langsung. Oke. Jadi pada hari ini saya akan memulai bahasan mengenai materials atau bahan baku ya. Kita membahas khusus mengenai bahan baku. Nah, ini menjadi dasar penting untuk pembahasan selanjutnya nanti gitu. Kenapa kita khusus membahas bahan baku? Nah, untuk tugas kemarin itu saya belum bahas dulu ya. Karena saya lihat kamu ada yang belum ngumpulin nih. Oke, kita langsung aja ke bahasan biaya bahan baku. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan bisa memahami prinsip dasar mengenai bagaimana mengendalikan bahan baku. Nanti ada prosedur pengendalian bahan baku. Yang kedua, kita mempelajari prosedur untuk pembelian, lalu penyimpanan, dan pengeluaran bahan baku. Yang ketiga, itu kita mempelajari teknik untuk inventory control dan memahami isu-isu dalam pricing atau harga. Kita akan lihat bahwa material atau bahan baku itu umumnya digunakan dalam perusahaan manufaktur, ya, perusahaan yang memproduksi dari bahan baku menjadi barang jadi, yang mengacu kepada raw material, yaitu bahan baku yang digunakan untuk produksi atau melakukan assembly. Ya, bedanya produksi sama assembly nanti saya akan jelaskan. Ya, kalau produksi itu perusahaan itu didirikan ya dengan fasilitas produksinya berupa mesin-mesin lalu diproses bahan baku sampai menjadi barang jadi oleh perusahaan tersebut. Kalau assembly atau perakitan itu misalnya seperti perusahaan otomotif ya. Perusahaan otomotif kan ada yang perusahaan otomotif yang dia import lalu dilakit di Indonesia. Jadi sebenarnya ada istilahnya build up. Build up itu artinya kalau import mobil itu importnya dalam keadaan utuh. Nah, dari situ nanti akan dikenakan bea masuk PPNBN ya, PPNBN pajak penjualan barang mewah ya, dengan tarifnya tentunya tinggi karena memang ada proteksi dari pemerintah Indonesia ya untuk barang-barang import ya, misalnya terkait dengan mobil misalnya kayak Ferrari atau Lamborghini itu kena pajaknya mahal gitu ya, PPNBM-nya termasuk bea masuknya gitu. Nah, yang kedua alternatifnya nggak build up, tapi knockdown. Knockdown itu berarti part-partnya itu nggak langsung dalam keadaan jadi sebuah mobil, tapi dia diimport part-partnya lalu di sini dirakit. Bedanya apa sih dirakit? Dirakit itu artinya bahwa menggunakan tenaga kerja orang Indonesia gitu. Jadi kan dia jualan perusahaannya jualan mobil ya di Indonesia sebagai pangsa pasarnya. Tentunya Indonesia mau mencari keuntungan kan, maksudnya nanti yang beli memang orang-orang tertentu ya, yang punya duit itu untuk beli mobil. Tapi kan rakyat Indonesia kan banyak nih, angka kelahiran kan tinggi ya. Ya intinya penduduk Indonesia banyak gitu. Nah penduduk Indonesia itu kan harus bekerja ya pada usia produktif yang memang waktunya dia bekerja, misalnya 17 tahun ke atas. Nah untuk supaya rakyatnya itu bekerja ya, maka diadakanlah policy yang tadi namanya perakitan gitu loh. Mobil dirakit menggunakan tenaga kerja Indonesia sehingga orang bekerja mendapat upah, tingkat pengangguran berkurang ya melalui sektor tadi swasta ya, khususnya baik itu dalam negeri ataupun perusahaan-perusahaan asing gitu. Karena kenapa seperti itu kebijakan pemerintah? Karena pemerintah itu tidak sanggup untuk menciptakan lapangan kerja gitu bagi seluruh rakyat Indonesia. Kecepatan pemerintah misalnya untuk membuka lahan-lahan pekerjaan baru dan pertumbuhan penduduk itu lebih cepat pertumbuhan penduduk gitu, ya kan? Dulu zamannya saya tuh
penduduk itu masih sekitar mungkin 100 juta jiwa ya dulu ya. Dulu banget gitu. Tapi sekarang udah 200 berapa ya? 280 juta jiwa mungkin ya saat ini ya. Nanti akan terus berkembang gitu. Ya, karena program KB yang dicanangkan pemerintah itu sekarang sudah nggak digalakkan lagi. Orang lebih prefer punya anak lebih dari dua ya. Kalau dua itu kan asumsinya orang nikah ya dengan satu istri satu suami, nanti dia meninggal ada anaknya dua gitu, sehingga penduduk nggak meningkat gitu ya. Tapi orang nikah kan mungkin bisa lebih dari satu ya, ya lebih dari satu, punya apa keluarga di sana sini misalnya gitu ya, lalu punya anak banyak, atau mungkin dia satu istri satu suami tapi anaknya pengennya 3-4 gitu ya. Walaupun zaman sekarang gitu ya, sudah berubah harusnya mindsetnya ya. Bukan banyak anak banyak rezeki, tapi seharusnya sekarang itu banyak anak ya banyak beban gitu, biaya mahal sekarang sekolah gitu. Ya. Seperti itu. Nah itu jadi kalau di dunia otomotif itu ada namanya knockdown yang dirakit di dalam negeri dan ada namanya build up. Ya. Jadi yang lebih menguntungkan sebenarnya ya knockdown tadi ya, assembly ini. Nah yang ketiga itu ada yang namanya toll manufacturing atau subcontract. Jadi perusahaan nggak punya fasilitas produksi tapi dia meminta perusahaan lain yang punya kapasitas produksi untuk memproduksi produknya gitu dengan merek dari prinsipal tadi gitu yang meminta untuk memproduksi gitu. Ya kan tentunya nanti toll manufacturing itu dalam jangka pendek ya memang menguntungkan, artinya memang kan masuk pasar itu nggak bisa dengan investasi gede-gedean dulu ya. Kalau investasi gede-gedean lalu pasarnya ternyata jelek, nanti ya tadi menjadi sunk cost ya, seperti minggu lalu saya bilang gitu ya. Tapi kalau dia masuk melalui toll manufacturing lalu dia lihat pangsa pasar makin berkembang, lalu dia bangun fasilitas produksi seperti itu ya. Oke, jadi material itu kan bahan baku itu yang seperti kita udah bahas sebelumnya itu adalah bahan yang memang nampak ya, memang menjadi bagian terbesar dari susunan sebuah produk itu ya. Nah, itu material. Untuk stores atau toko ya, stores in many company, many items beside raw materials such as tools, equipment, maintenance, repair, item dan lain-lain. Nah, artinya stores itu ya, store itu bisa berupa toko atau gudang di dalam perusahaan. Kalau di perusahaan manufaktur tentunya gudang ya, store, tempat penyimpanan. Nah, tempat penyimpanan itu bukan hanya menyimpan bahan baku. Ada juga menyimpan peralatan ya. Lalu item-item untuk proses perbaikan mesin. Ya, jadi kayak spare part-nya, ya kan. Kalau mesin kan udah jelas tuh di gedung pabrik ya, gedung bagian produksi atau namanya plant ya. Jadi ada dua istilah ya. Kalau factory itu misalnya gini, nah perusahaan A mempunyai factory di Cikarang dan Kerawang, itu namanya factory atau pabrik. Tapi kalau dia bagian dari produksi, nah factory di Kerawang itu punya dua plan misalnya, plan X dan Y. Nah, maka itu disebut plan, bukan factory gitu. Nah, di dalam factory itu, kalau apa di dalam plan itu udah memang ada mesin-mesin ya untuk proses produksi tadi. Tapi itu ada selain gudang bahan baku, ada juga untuk penyimpanan tadi, spare part untuk proses penggantian mesin gitu. Ya. Spare part ya, maintenance, repair items, atau factory supplies. Factory supplies itu berarti perlengkapan pabrik itu seperti apa sih? Misalnya perlengkapan pabrik itu kayak kalau dus itu kan biasanya dikasih itu ya, lakban ya. Nah lakban itu termasuk factory supplies, dia dipakai untuk melakban kardus ya, untuk sebagai bahan pembungkus itu tadi. Itu juga ditaruh di istilahnya stores atau gudang gitu. Atau ya komponen-komponen ini biasanya ya, tadi yang terkait dengan repair maintenance ya.
komponen-komponen atau spare part-spare part mesin, proses penggantian, atau peralatan-peralatan lainnya. Di sisi lain, ya, itu juga ada tempat penyimpanan untuk barang jadi atau finished good, atau juga semi-finished good, ya, semi-finished good, atau barang dalam proses. Umumnya, gudang bahan baku itu berdiri sendiri. Lalu kalau barang dalam proses umumnya itu ditaruh di bagian produksi, karena dia masih dalam proses produksi, belum selesai. Lalu untuk gudang barang jadi itu terpisah lagi sendiri. Ya. Nah, mengapa tempat penyimpanan ini penting? Karena memang perusahaan itu kan harus membeli, ya, bahan baku atau barang-barang yang tadi disebutkan untuk disimpan itu untuk ditaruh gitu sebagai istilahnya safety stock atau barang yang siap nanti untuk kedepannya dipakai. Kenapa kok dia perlu taruh gitu? Kan nimbul biaya tuh yang namanya tadi biaya penyimpanan berupa gudang, nanti ada listriknya, ada apa namanya pegawai gudangnya, ya, yang harus mengawasi barang-barang tadi gitu. Kenapa kok nggak hanya langsung aja sih barang datang dari apa vendor langsung diproses, nanti besoknya datang lagi diproses kalau habis gitu. Itu bisa seperti itu, ya, namanya just in time, ya. Pertemuan lalu saya sudah jelaskan just in time. Jadi pas datang diproses, selesai, langsung didistribusikan. Datang lagi yang baru diproses, selesai, didistribusikan. Just in time. Ya, just in time itu dia nggak boleh dibilang nggak ada stok gitu, ya. Langsung diproses keluar. Nah, itu mengurangi cost tadi yang tadi. Cost di dalam gudang, ya, atau sewa gudang atau bangunan gudang berupa depresiasi, pegawai gudang yang perlu mengawasi, menghitung, dan sebagainya gitu, ya. Tapi perusahaan seperti itu ada kondisinya di mana antara perusahaan vendor dengan perusahaan tadi, manufaktur tadi, itu lokasinya tidak berjauhan, ya, berdekatan gitu dalam satu kawasan industri. Terus kedua, dia harus ada yang namanya agreement, vendor agreement, ya. Jadi antara vendor dengan perusahaan manufaktur ini, ya, vendor atau supplier dengan perusahaan manufaktur ini, itu dia bekerja sama secara tertulis bahwa si vendor itu wajib memenuhi supply bahan baku, ya, secara rutin sesuai dengan schedule produksi dari perusahaan tersebut agar selalu tersedia gitu. Ya kan, artinya jangan sampai barangnya nggak ada gitu. Kalau ketika barangnya nggak ada, kan perusahaan manufakturnya, pegawai-pegawainya itu, tenaga-tenaga kerjanya nganggur. Ketika nganggur kan produktivitas turun gitu, ya. Nah, jadi terhenti gitu kan, terhenti dalam jangka waktu tertentu. Itu kan tidak diinginkan gitu, ya, yang apa namanya, oleh si perusahaan manufaktur itu. Jadi pengen itu selalu continuous gitu, ya. Produksinya tuh selalu berkelanjutan terus-menerus gitu, ya, selama demand di pasar itu memang ada gitu. Seperti itu. Nah, itu contohnya perusahaan seperti itu ada nggak sih? Ada. Mungkin pernah dengar, ya, kalau di dunia otomotif itu baru-baru ini yang heboh itu Wuling. Wuling itu perusahaan mobil asal Cina di mana mobilnya itu bisa harganya miring dibanding mobil-mobil Jepang di Indonesia. Kenapa? Dia membangun namanya Integrated Supply Chain Management. Jadi mulai dari vendor, lalu perusahaan manufaktur, nanti dia ke distribusinya, itu semua terintegrasi, ya, melalui sistem, dan tadi berdekatan, dan memang harganya bisa tertekan, gitu, ya, bisa efektif dan efisien. Kenapa kok bisa efisien? Efisien itu definisinya apa sih? Efisien itu adalah sesuatu dikatakan efisien ketika outputnya lebih besar dibandingkan input. Kalau inputnya lebih besar dibandingkan output, maka itu dikatakan tidak efisien. Contohnya gini, kalau vendor dengan si perusahaan manufaktur ini berdekatan dalam satu kawasan industri, tentunya pertama menghemat waktu karena dekat. Yang kedua menghemat biaya, biaya apa? Transportasi, ya kan? Karena kan transportasi kan sekarang ukurannya jarak, ya, walaupun sekarang bisa aja sih, ya,
sehari datang gitu kan langsung, atau tiap hari datang tadi sesuai dengan schedule produksi. Tapi kalau jaraknya jauh, tentunya memakan waktu yang lebih lama gitu kan. Biayanya lebih tinggi. Kenapa? Ya tadi, ada tol, ada bensin, belum mungkin sewa perusahaan truknya ya kan, kalau dia nggak punya sendiri, itu memakan waktu banyak. Tapi kalau dalam satu kawasan industri, apalagi sebelah-sebelahan misalnya, itu sangat efisien itu. Ya, sangat efisien. Maka cost-nya turun. Ketika cost-nya turun, ketika itu nanti barangnya dijual, maka harganya bisa ditekan, ya harganya bisa miring itu harga jualnya, seperti itu. Nah, tadi balik lagi, karena vendor itu terbatas dan bisa aja vendor itu nggak bisa mensuplai dengan stabil, bisa aja kan dalam proses produksi itu ada masalah nanti ya yang timbul ya. Jadi kayak saya kerja nih sekarang ya kan saya kerja di perusahaan manufaktur ya, udah lama lah dari dulu perusahaan manufaktur sana sini. Nah sekarang perusahaan manufaktur terakhir kita selalu meeting mingguan, itu selalu melihat gitu ya laporan mengenai demand and supply. Nah di sana itu ada rata-rata gitu ya, hampir tiap minggu itu ada yang namanya production trouble atau masalah di dalam produksi sehingga produknya cacat lalu harus ditahan dulu oleh QA sebelum dirilis gitu, diperiksa dulu kenapa kok cacat, diselidiki dulu kenapa kok cacat. Oh ternyata ada alatnya belum dibersihkan nih oleh maintenance, schedule maintenance-nya nggak jalan atau dia mungkin nggak tahu gitu kan, sehingga menimbulkan cacat produksi, produknya kotor. Nah produk kotor itu kan nggak bisa dijual, nggak lolos QA gitu kan. Nah itu terhambat satu. Yang lain lagi nanti ada masalah lain lagi ada masalah lain lagi seperti itu. Nah karena ketidakstabilan ya dari supply dari vendor itu, maka perusahaan itu perlu mengadakan yang namanya tadi tempat penyimpanan raw material. Yang penting dia udah reserve dulu gitu, seperti itu. Yang kedua adalah harga. Kalau kita selalu bergantung pada satu vendor dan vendor itu misalnya anggapnya belagu lah ya, ya karena kita ambil produk dari dia terus, ya kan harganya bisa naik dan harganya bisa premium gitu misalnya ya. Nah, maka nanti itu juga menimbulkan risiko gitu loh untuk kontinuitas atau keberlangsungan ketersediaan material tadi. Maka perusahaan-perusahaan sekarang itu memilih beberapa vendor alternatif. Minimal harus ada dua vendor, nggak boleh single vendor gitu. Karena kalau dia sekali nggak bisa supply, maka itu bermasalah. Di sisi lain, ya, kalau yang namanya gudang barang jadi, itu juga nggak boleh berlebihan. Artinya kita harus mengukur gitu ya, ketika membangun sebuah gudang, berapa luasnya, kira-kira gudang ini bisa menampung berapa lama gitu bahan baku itu. Umumnya bahan baku itu berkisar kurang dari sebulan ya, umumnya ya. Jadi misalnya produksinya membutuhkan 100 ton bahan baku misalnya ya, maka di gudang itu ada 100 ton bahan baku. Jadi udah ada reserve sebulan gitu. Nah, kalau dia produksi yang makin meningkat lagi, misalnya menjadi 200 ton bahan baku, nah, gudangnya, misalnya dia menampung tadi, nggak hanya 100 ton ya, 1000 ton, man. Jadi mesti ada 900 ton kapasitas gitu kan. Nah, dia bisa tingkatkan tuh menjadi 200 ton gitu, untuk supaya mempertahankan inventory days-nya itu ada di 30 hari. Tapi dengan meningkatnya produksi, dan terbatas tadi ya, kapasitas gudang tadi, ya nggak mungkin kita terus meningkatkan bahan baku. Yang dinamakan efisien itu ketika inventory days-nya turun, ya. Kurang dari 30 hari. Ya, misalnya dia jadi 25 hari, jadi 20 hari, bahkan jadi 15 hari, bahkan bisa 10 hari. Gitu. Kalau memang supply-nya stabil, ya itu bisa kita turunkan. Ketika kita turunkan, kita bicara mengenai manajemen keuangan, maka working capital-nya itu juga akan menjadi lebih efisien. Ya. Nggak perlu nyetok banyak-banyak. Kalau nyetok banyak-banyak itu ada risikonya, kan? Bahan bakunya itu nggak bisa aja nanti pengaturan atau manajemen persediaannya itu nggak bagus. First expired, first out-nya. Atau mungkin itu FIFO ya, first expired, first out. Atau mungkin yang di buku-buku textbook itu sering dikenal, first in, first out. Ya, FIFO-nya nggak jalan dengan baik, maka
terjadilah barang expired gitu, nggak terkontrol ya materialnya. Nah itu menjadi additional cost, menjadi beban bagi perusahaan dan meningkatkan tadi biaya produksi. Jadi nanti ada satu departemen khusus ya yang mengatur mengenai supply and demand tadi. Ya kalau di perusahaan yang sekarang saya kerja itu ada supply and demand department. Ya, dia mengurusi, dia berhubungan dengan orang marketing, estimasi penjualan bulan ini berapa, bulan depan berapa, sekarang available stock-nya berapa, kita butuh berapa gitu untuk proses produksi. Nah, dia monitor tuh yang tadi inventory days untuk raw material, inventory days untuk finished good gitu. Raw inventory material apa inventory days untuk packing material, dia memonitor itu. Gitu. Jadi nanti akan terdapat keseimbangan antara penjualan dengan proses produksi gitu, atau kebutuhan bahan baku. Jadi nanti bahan bakunya nggak berlebih gitu, diharapkan semuanya efisien. Ya nggak berlebih dan nggak ada yang expired gitu. Itulah diperlukannya ada namanya pengaturan bahan baku. Mungkin pernah dengar kalau belajar manajemen keuangan ada namanya reorder point. Nanti kita nggak bahas lebih lanjut sih ya. Itu di mata kuliah lain, cuman reorder point ya. Nanti itu kita bisa lihat. Jadi apa yang kita pelajari mengenai inventory days, reorder point, itu akan sangat bermanfaat untuk inventory management. Selain juga nanti kita harus mempertimbangkan yang namanya fast moving stock, slow moving stock, ya kan? Nanti bagaimana handling kalau memang itu terjadi retur, barang-barang retur itu harus diapain dan lain itu nanti kita bahas juga gitu ya. Tapi intinya penyimpanan itu terbatas ya. Gudang bahan baku atau gudang barang jadi itu terbatas. Dan kita ya nanti ada namanya production planning. Gimana bagian produksi itu bekerja secara efisien sehingga tuh antara arus masuk sama arus keluar barang itu akan seimbang gitu. Jadi kita benar-benar berada pada titik optimal, ya kan? Nggak timbul ketidakefisienan gitu dalam cost. Misalnya bahan bakunya kebanyakan nih, tapi produksinya juga lemot nih, banyak masalah. Lalu bahan bakunya, barang jadinya juga flow-nya rendah. Sedangkan di market kebutuhannya tinggi gitu kan untuk supply gitu. Tapi karena nggak ada bahan baku akhirnya kompetitor ngambil gitu ya. Ngambil konsumen kan akan beralih gitu. Kalau produknya nggak ada di pasaran dia akan beralih ke produk yang lain yang terdekat gitu. Walaupun dia misalnya konsumen setia kita gitu seperti itu. Nah itulah perlunya namanya manajemen inventory gitu di situ ya. Nah umumnya kalau dari segi layout ya. Layout yang bagus ya. Layout yang bagus perusahaan itu tergantung sih ya perspektifnya ya. Ada yang beranggapan bahwa gudang bahan baku tuh adanya di ujung. Di ujung dalam perusahaan atau di ujung samping sebelah kanan atau sebelah kiri itu gudang bahan baku. Jadi truk-truk masuk ke situ gitu ya. Nah, setelah gudang bahan baku nanti flow-nya ke tengah itu plant atau bagian produksi. Sehingga dari bahan baku nanti flow-nya ke plant itu bisa menggunakan namanya ban berjalan atau melalui forklift. Forklift itu kayak kendaraan ya yang ada seperti garpu ya fork itu bisa nusuk palet gitu ya. Biasanya kan bahan baku itu ditaruh di palet-palet lalu dibawa itu ke proses produksi. Nanti ada ya permintaan dari gudang bahan baku ke plan itu ada. Nah, dari plan itu nanti kan diproses, nanti keluar juga bisa berupa bahan berjalan, nanti ke bagian gudang barang jadi di sisi sebelahnya lagi gitu. Jadi kalau misalnya gudang bahan baku itu di sebelah kanan, sisi kanan, di tengah itu bagian produksi, di sisi sebelah kiri itu gudang barang jadi gitu. Jadi kontainer yang masuk misalnya sebelah kanan itu adalah untuk gudang bahan baku, ya. Sedangkan sebelah kiri itu untuk barang jadi, ya, untuk didistribusikan ke distributor, gitu. Seperti itu flow-nya ya, supaya memudahkan gitu, nggak mencelok sana, mencelok sini. Gitu. Oke, kita lanjut.
Nah, bagaimana sih material kontrol itu atau pengendalian material ya atau manajemen material itu ada tiga, ada purchasing control atau pengendalian pembelian, ada pengendalian penyimpanan atau storage control, ada issue control atau bagian pendistribusian. Nah, mulai dari purchasing control, mungkin kemarin saya sudah cerita ya sedikit ya, purchasing control. Orang tadi dalam melakukan proses pembelian itu tadi harus melihat ya kondisi kebutuhan tadi ya kebutuhan perusahaan. Nanti kita akan bahas, kita lihat nih material kontrol ya, pengendalian material itu bertujuan agar pembelian dari material tersebut efisien. Efisien dalam hal penyimpanan dan efisien dalam hal penggunaan atau konsumsi. Disebut efisien tadi dalam penggunaan, tadi gudangnya itu kan terbatas, di monitoring inventory days-nya cukup apa enggak gitu kan. Jangan sampai dia beli berlebihan. Ya kalau dalam perusahaan itu ada dibangun rak-rak ya. Kalau bisa ditaruh di tadi palet-palet, raknya itu bisa 3 susun atau 4 susun. Ya masing-masing itu satu atau ya satu palet lah ya. Susun-susun produknya nanti rak level 2 juga satu palet. Biasanya kanan kiri itu satu kolom itu ada dua palet, terus memanjang ya sesuai dengan panjangnya gudang. Nanti di sebelahnya itu juga ada jalan gitu ya buat forklift ya. Ya nanti ada rak lagi, ada jalan dan sebagainya. Nah itu supaya efisien memang gudang itu dibangun dengan level yang cukup tinggi dan cukup lebar gitu, dan ada jalan-jalan forklift itu. Kalau dia pembeliannya berlebihan maka jalan-jalan itu ketutup gitu, palet-palet ada di bawah. Ya kan, ketutup, mau jalan forklift nggak bisa. Itu kalau dari segi perusahaan itu ada namanya HSE ya. HSE itu Health, Safety, and Environment. Jadi dari segi lingkungan tadi forklift itu udah ada jalan-jalan forklift yang nggak boleh ditutup, ya, yang memang harus terbuka gitu kondisinya. Kalau dia tertutup, nggak safe gitu kan. Bisa aja kan forklift-nya nyodok ya, nyodok barangnya, baik yang ada di belakang ataupun di depan gitu. Nggak bergerak bebas gitu. Dan itu juga akhirnya berimpact kepada nggak efisien. Maka tadi, pembelian itu harus tepat gitu. Kapan reorder point-nya. Dan konsumsi pun tadi, udah ter-schedule ya. Oh, produksi ini untuk hari ini sekian, untuk besok sekian, dan seterusnya gitu. Jadi udah terencana dengan baik, itulah disebut material control. Yang melakukan pengendalian pembelian siapa? Bagian purchasing ya. Bagian pembelian. Ini ada departemen tersendiri. Nah, bagian pembelian itu atau purchasing itu biasa dibagi-bagi. Ada bagian pembelian bahan baku lokal, pembelian bahan baku impor. Ada pembelian packing material. Packing material itu artinya packing itu bisa berupa misalnya gini. Kalau cat ya, kalau apa namanya perusahaan cat ya. Packing itu berupa galon cat atau apa tuh namanya? Kalau galon itu kan sekitar 5 literan ya, 5 literan cat atau yang 20 literan tuh yang berupa kaleng cat itu. Itu namanya packing material ya. Tapi nanti kalau yang 5 liter itu disusun dalam satu dus, misalnya isinya 4, 5 liter galonnya itu ada 4, berarti kan totalnya kan 20 liter gitu. Nah, dusnya itu juga termasuk packing gitu. Nah, untuk baik galon ataupun kaleng ataupun material tadi yang berupa dus itu ya, packing material berupa dus itu nggak diproduksi oleh perusahaan itu sendiri, tapi perusahaan lain yang disebut vendor gitu. Termasuk tadi bahan bakunya juga nggak diproduksi oleh perusahaan tersebut. Perusahaan tersebut memproduksi cat, tapi bahan bakunya dibeli dari vendor. Tadi yang packing materialnya juga dibeli dari vendor. Nah, di dalam perusahaan apa, di dalam departemen purchasing itu tadi ada dibagi-bagi ya. Siapa yang in charge untuk pembelian material lokal, packing lokal, material import, packing import gitu. Seperti itu. Nanti ada yang urus bagian ekspor atau import ya kan, kalau untuk nanti proses penjualan ekspor, kalau import itu khusus raw material. Nah, departemen purchasing tentunya biasa dikepalai oleh manajer purchasing ya, bisa juga sampai level director tergantung besarnya perusahaan. Tujuan dari pengendalian material
yaitu material itu berdasarkan quality yang ditetapkan. Jadi perusahaan itu ada standar gitu ya. Ada standar kualitas yang ditetapkan. Nah, kualitasnya itu biasanya berupa dari product specification. Jadi perusahaan itu ada research and development departemennya. Research and development biasanya kalau perusahaan asing itu ada di pusat ya. Kalau dia misalnya perusahaan Jepang, dia ada di pusat Jepang, dia ciptakan yang namanya formulation. Ya, bagaimana menciptakan sebuah produk itu ada formulanya, A tambah B tambah C tambah D, itu nanti jadi itu barang X misalnya. Nanti dari formulation itu merupakan standar ya, yang harus diikuti gitu. Nah, dari A, B, C, D, E tadi itu, ya berupa raw material atau packing material, itu tadi ada spesifikasinya juga yang harus dipenuhi secara kualitas untuk menghasilkan barang-barang yang sesuai dengan standar ditetapkan oleh tadi, bagian research and development tadi. Jadi memang departemen purchasing itu harus membeli sesuai dengan standar tadi itu, ya standar dari si material yang diinginkan itu tadi, gitu, ya tujuannya ya tadi ya, gitu. Nah, dan material yang tadi sesuai dengan kualitas yang diinginkan tadi itu tersedia ya dengan efisien dan produksinya itu terus menerus ya, nggak terinterupsi seperti itu. Tujuannya itu. Yang kedua, tujuan untuk pengendalian material adalah material harus dibeli hanya ketika dibutuhkan dan dalam kuantitas yang ekonomis. Jadi kan pembelian itu kalau dalam jumlah tertentu banyak ya, itu nanti bisa dapat diskon tertentu. Nah, itu akan mengurangi harga pokok produksi kan. Nah, itu harus dibeli dalam jumlah sekian gitu ya. Tapi vendor-vendor umumnya juga ada menerapkan namanya minimum order. Minimum order itu terjadi ya ketika pembelian itu ya dilakukan dalam jumlah yang sudah ditetapkan oleh vendor gitu. Misalnya vendor hanya melayani pembelian 100 ton, di bawah 100 ton dia nggak mau gitu. Ya kan? Atau kalau mau pun juga dengan harga yang lebih mahal gitu kan. Seperti itu. Nah, perusahaan itu harus mengkalkulasi tadi reorder point-nya itu dalam jumlah berapa sih yang efisien gitu. Dari segi cost dan juga tadi dari segi kebutuhan. Itu material control ya. Lalu pembelian dari material itu memang diharapkan harganya itu diusahakan harga yang terbaik itu tadi. Ya. Jangan sampai harga yang terlalu mahal atau harga yang murah tapi nggak berkualitas gitu kan. Maka dari itu kan vendornya dibandingkan gitu, antara vendor 1 dengan vendor 2 dibandingkan harganya dengan kualitas produk yang sama. Dan biasanya ada evaluasi vendor ya, berupa evaluasi vendor tahunan atau 2 tahunan gitu ya. Setelah dia mensuplai, kita akan lihat produknya baik yang cacat nggak nih. Walaupun ada kebijakan retur misalnya. Banyak yang retur nggak nih? Ya kan orang walaupun dia beli material tapi sering retur kan capek juga gitu ya. Mendingan beli produk yang memang kualitasnya terjamin gitu ya. Harganya lebih mahal sedikit tapi nggak sering retur gitu ya kan. Nggak sering cacat produknya kan. Jadi proses pembelian itu ya diusahakan tadi. Ya, harganya harga yang terbaik, kualitasnya terjamin, kalau ada cacat dia bisa dikembalikan dan seterusnya gitu, bisa diklaim gitu kan, seperti itu. Lalu pengendalian material juga itu melakukan proteksi ya terhadap misalnya kebakaran, pencurian terhadap hewan gitu kan. Jadi dalam gudang itu ada 2 pintu. Pintu depan itu untuk proses pendistribusian ya, kalau misalnya atau masuk gitu ya dari vendor itu nanti ada istilahnya ada pintu gitu, truknya di situ nanti akan ngeluarin barangnya akan dibawa masuk oleh forklift ke dalam masing-masing rak gitu kan, itu sebagai pintu depan. Nah, pintu samping itu adalah ketika misalnya terjadi kebakaran itu ada namanya emergency door. Ya. Jangan sampai pintunya cuma satu,
di depan kebakaran bingung nanti kan. Nah, maka dilindungi tadi ya dengan alat-alat kebakaran. Lalu dilindungi juga dari yang namanya kemalingan gitu kan. Pintu tadi yang apa namanya, pintu kebakaran itu tadi ditutup rapat ya, dibuka hanya dalam kondisi darurat. Yang kedua misalnya kunci gudang itu hanya dipegang oleh satu orang ya, dan kuncinya jelas gitu, nggak terduplikasi. Kalau terduplikasi kan bisa terjadi yang namanya maling gitu masuk ya. Dan memang dipastikan kondisi gudang itu terkunci gitu ya, ketika memang semua orang udah pulang gitu ya. Biasanya gudang itu beroperasi satu shift ya, jarang yang namanya dua shift gitu. Malam-malam dia masih buka gitu. Lalu juga bebas dari binatang ya. Itu binatang rayap ya kan. Jadi udah di namanya ada pest control atau binatang yang lain ya, misalnya kucing atau mungkin serangga yang lain kayak apa nyamuk dan lain-lain gitu. Jadi memang terlindungi gitu, jangan sampai raw material yang ada tuh rusak. Lalu untuk pengeluaran material itu juga diotorisasi secara benar dan dihitung dengan benar. Jadi kalau nanti pembelian itu kan ya, mulai dari proses pembelian, itu ditangani oleh bagian pembelian. Bagian pembelian tadi bekerja sama dengan demand and supply. Ya. Udah ada proyeksinya gitu ya, estimasinya. Beli bahan ini berapa nih, kondisi inventory days-nya sekian gitu. Oh ini ternyata barangnya ini fast moving. Fast moving itu artinya cepat, bahan bakunya cepat dipakai gitu kan. Kalau yang slow moving itu bahan bakunya lambat dipakai gitu. Sehingga ya kita beli nggak perlu kuantitas yang banyak gitu. Kalau yang fast moving mungkin kuantitasnya juga kalau ketersediaannya continuous ya kita juga yang cukup aja gitu, yang moderat gitu. Nah proses pembelian itu nanti mulai dari proses PR ya, purchase request. Purchase request itu sebagai permintaan pembelian, dasarnya apa tadi ya, tadi demand ya, demand di pasar itu berapa, kebutuhan saldo inventory yang ada sekarang berapa sehingga butuh dibeli. Nah dari purchase request itu nanti akan diminta gitu ya, dicari beberapa vendor dengan asumsi ini vendornya ini misalnya belum ada ya, dicari beberapa vendor dibandingkan harganya, kualitasnya didiskusikan. Nanti bisa diadakan tadi agreement ya, ya kalau untuk jangka panjang gitu, untuk ketersediaan tadi kan, agreement dari vendor yang terpilih, nah kita akan gunakan dalam jangka waktu tertentu gitu kan, sambil dievaluasi tadi. Nah ketika udah ada vendornya, maka dibuatlah PO. PO itu sebagai deal ya, antara vendor dengan bagian purchasing, ya biasanya dia ngobrol-ngobrol gitu, ini mau beli bahan baku A nih, sekian, ada nggak stoknya? Oh ada, oke. Harganya berapa nih kita? Ya harga sekarang, misalnya harga material itu kan bisa berubah-ubah ya. Dari hari ke hari ya, misalnya tergantung misalnya perubahan di pasaran material juga gitu ya. Maksudnya pasaran material, misalnya material itu terbuat dari kertas. Ya tergantung dari pasaran kertas. Material itu terbuat dari misalnya palm oil. Itu nanti tergantung ya, apa kondisi harga palm oil di pasaran berapa, bisa naik turun gitu. Nah, apa namanya, harganya berapa nih? Ya kan, atau harga kontraknya berapa gitu kan, selama jangka waktu tertentu. Lalu ditulislah PO, ditandatangani kan, ditandatangani. Lalu nanti ketika ditandatangani itu dikirimkan PO itu ke si vendor. Si vendor memproses sebagai sales order. Nanti dia post ke gudang, gudang siap menyiapkan barang dan menulis namanya delivery ticket atau surat jalan. Nah, ketika itu diatur routingnya. Ya, dikirimlah ke si perusahaan manufaktur ini. Terima surat jalannya, dihitung barangnya, dicek kualitasnya ya. Mungkin enggak dicek kualitasnya dulu ya, dicek kuantitinya terus dari kuantiti itu oke, pas ditandatanganin. Dibuat bukti penerimaan barang, dimasukkan ke sistem ya. Nah, setelah dimasukkan ke sistem, nanti di blok stok dulu. Di blok itu maksudnya di blok dulu sebelum dirilis itu dicek dulu oleh QA. QA itu Quality Assurance atau QC, Quality Control. Jadi dia dicek dulu oleh QA, ya. QA itu bertugas memastikan bahwa bahan baku yang dibeli untuk batch ini, ya, untuk pengiriman hari ini, kira-kira oke nggak diambil sampelnya gitu, sedikit.
ya, dia ngambil sampel lah ya, karena nggak mungkin diambil semua gitu kan, habis waktu. Diambil sampelnya batch ini, karena di dalam produksi pun kan ada nomor batch ya, seperti saya jelasin minggu lalu. Ketika diambil harusnya satu batch itu stabil ya, seperti itu gitu, kualitasnya sama gitu, diambil sampling. Setelah kualitas dicek oleh QA tadi, udah oke, lalu dirilis, baru siap proses produksi. Itu flow-nya ya, flow-nya. Maka tadi, material itu harus diotorisasi tadi, sampai proses QA untuk rilis. Nah, material itu ketika dipakai kan nanti ada permintaan dari bagian produksi. Tulis form permintaan barang, ya, permintaan raw material. Sekian, nanti bagian gudang itu terima form permintaan yang ditatangani oleh manajer produksi, ya, untuk proses produksi sesuai dengan schedule produksi hari ini, terus nanti untuk schedule hari produksi besok, gitu kan. Raw material itu ditaruh di tempat transisi antara, apa, kayak connecting gitu ya, antara gudang, bahan baku, sama proses produksi. Ditaruh di situ, nanti orang produksi ambil, dimasukkan ke mesin, diproses, gitu, seperti itu. Nah, bagian gudang bahan baku itu kan terjadi masuk ya, beli ya, terus keluar ke proses produksi, itu nanti ada sisa kan, ada sisa, dia pada akhir bulan dia harus ngitung gitu ya, dihitung bener nggak sih bahan bakunya ya, konsumsinya, pembeliannya masuk bener nggak sih, ada retur sekian dan lain-lain gitu. Tujuannya adalah tadi inventory control di situ ya, jangan sampai nggak dihitung sampai berbulan-bulan, ketika nanti mau nge-trace susah gitu, ini apa ya. Gitu ya, inventory control. Nah, prosedur purchasing tadi saya sudah jelaskan melalui purchase requisition ya, sebagai permintaan pembelian ya. Di sini purchase requisition itu dikeluarkan oleh, kalau ini disebut stores department ya. Tadi kan saya bilang bagian purchasing sama aja mengenai quantity yang akan dibeli gitu ya kan, ketika dia sampai ke minimum level ya. Stoknya udah minimum dia harus beli gitu kan. Lalu tadi memilih supplier yang tepat, ya tadi kan udah dipilih suppliernya yang tepat. Nanti purchasing department itu memberikan order atau pesanan kepada supplier tadi atau vendor, ya, untuk membeli material tertentu pada harga tertentu dan kondisi tertentu. Ada termin pembayarannya juga kan nanti. Nah, sebelum melakukan tadi penerbitan PO, maka tadi penawaran dari supplier itu, ya kan, itu harus dilakukan dengan kondisi best deal ya, harganya yang terbaik, after sale service-nya kalau ada kondisi returnya dan sebagainya, kualitasnya juga terbaik itu, seperti itu. Ya kan, tadi kenapa ada pemilihan supplier? Jadi supplier nggak boleh tunggal gitu, harus beberapa supplier tadi selain kontinuitas ketersediaan supply untuk bahan baku, di sisi lain juga ada apa, performance evaluation dan juga harga ya yang menjadi concern. Nah, setelah itu kan terbit tuh purchase order yang tadi saya udah jelaskan ya kan, kepada supplier yang udah dipilih ya, lalu dikirimlah ke supplier untuk proses pengiriman tadi ya, apa namanya, pemesanan lah ya, pemesanan. Nah, tadi kan dari supplier itu diproses, bagian gudang mengirim ya materialnya, lalu diterima ya oleh bagian gudang bahan baku. Gudang bahan baku lalu diturunkan ya, lalu dinaikkan ke rak sambil nunggu tadi QA kan ya, QA untuk apa namanya, ngecek sebelum dirilis untuk proses produksi. Nah, untuk sisi lainnya itu nanti ketika udah ada pembelian itu, nanti ada invoice dari vendor, nanti akan diproses ya, payment oleh bagian finance. Ya, seperti itu. Nah, untuk penyimpanan atau gudang bahan baku, bahan baku yang dibeli ini oleh purchasing department, itu dikirim tadi kan ke gudang ya, ke gudang untuk disimpan dulu tadi ya sebagai safety stock ya, dengan mempertimbangkan tadi fast atau slow moving stock sebelum dia didistribusikan ke produksi tadi, berdasarkan surat permintaan tadi ya, permintaan bahan baku dari produksi ya, sesuai dengan schedule produksi ya, ya jadi disimpan dulu. Nah, bagian gudang yang melakukan penyimpanan ya,
itu kan memang ada level-levelnya ya, ada staf gudang, ada istilahnya mandor gudang ya, atau apa namanya itu, kepala gudang ya, kepala gudang gitu. Nah, dia benar-benar bertanggung jawab di gudang tersebut, bahkan malah ada manajer gudang ya, kalau perusahaannya lebih gede lagi. Nah, dia memang harus menjaga barang-barang itu keluar masuknya, dan nggak boleh ada selisih stok. Kalau ada selisih stok, itu memang dia harus ganti misalnya. Ya. Atau kalau ada stok-stok yang jatuh, ada stok-stok yang diretur, itu semua harus dicatat gitu. Sehingga ketika di-trace gitu ya, 1 tambah 1, 2, 2, ditambah 3, 5, 5 kurangin 1 karena ada retur atau tadi ada jatuh, jadi 4. Itu udah harus jelas tracing-nya gitu, seperti itu. Jadi dia tugasnya menjaga. Dan jangan sampai barang itu hilang. Maka di dalam gudang itu ada CCTV. Ya, kalau orang kan nggak bisa diawasi 24 jam, ada CCTV yang ngawasin. Gitu. Ya, CCTV, terus nggak boleh sembarangan orang masuk ke gudang tadi. Hanya tadi staf gudang aja lah. Nggak boleh supir masuk ke situ dan lain-lain. Gitu, kan? Berisiko itu. Jadi nanti tugas kepala gudang tadi itu memproteksi atau melindungi material tadi yang saya udah bilang. Lalu menghindari terjadinya overstocking atau understocking, ya, kelebihan stok atau kekurangan stok. Ya, tadi tentunya bagian gudang itu tadi berkomunikasi dengan bagian purchasing berkomunikasi dengan demand and supply berkomunikasi dengan bagian sales atau marketing, ya, bagian sales. Sehingga semua terkoneksi itu, mulai dari sales marketing ke demand and supply ke purchasing, purchasing ke bagian gudang bahan baku. Ada tugas masing-masing di masing-masing departemen tadi. Ya. Lalu juga menjaga ya catatan tadi penggunaan atau terjadi tadi saya bilang retur atau ada yang jatuh dan sebagainya itu dicatat semuanya. Gitu. Ada form-formnya ya kalau nanti udah kerja. Kalau misalnya kerja di bagian gudang itu ada form-form yang memang kita harus record ya secara form, ada tanda tangannya. Alasannya misalnya kenapa jatuh, kenapa diretur, itu ada semua dicatat di dalam komputer, dalam sistem misalnya SAP. Seperti itu. Jadi nanti antara fisik dengan tadi form tadi, dengan catatan di SAP itu semua sama gitu ya. Nggak ada yang miss gitu. Nah untuk pengendalian gudang bahan baku itu ada layoutnya. Layoutnya tadi yang saya udah jelasin. Kalau dia menggunakan rak, ya ada rak, ada jalan untuk forklift, ada rak lagi, ada jalan untuk forklift. Nanti tergantung besarnya gudang ya. Nah itu tentunya disusun ya dengan kondisi yang memang optimum gitu ya, yang sifatnya itu cost saving. Ya, layoutnya itu harus tepat, ada ventilasinya, ada pencahayaannya, ada temperatur kontrolnya ya. Lalu mudah dalam melakukan proses penanganan. Tadi ya ada forklift, mudah jalannya forklift, ada lampu ya, nggak gelap gitu kan. Supaya forkliftnya atau orang tuh nggak ketabrak atau jatuh. Ada temperatur kontrol ya, bahan-bahan baku tertentu tuh harus ada temperatur kontrol, misalnya di suhu freezer atau di suhu normal ruangan dan sebagainya, ada ventilasinya, misalnya exhaust, atau mungkin AC mungkin di dalam gudang gitu, yang memang bila diperlukan gitu ya. Tergantung kondisi bahan bakunya seperti apa, suhunya gitu, itu ada temperatur kontrolnya. Lalu untuk sifat untuk gudang bahan baku itu bisa berupa gudang sentral atau gudang-gudang yang desentralisasi. Ya, maksudnya gudang sentral itu ya gudang dalam satu company cuma satu gitu. Bahan baku di situ. Gitu ya. Walaupun di dalam ada dua plant ya yang memproduksi barang A dan B, tapi gudangnya cuma satu. Itu namanya gudang sentral. Atau kalau di barang jadi juga seperti itu. Gudang sentral ini oh ya ada di misalnya Bekasi. Ya gudang sentral di situ gitu, ya. Nah, ada gudang-gudang yang nggak sentral. Gudang-gudang yang nggak sentral itu tadi di dalam pabriknya ada dua plan, maka gudangnya ada dua. Ya, supaya masing-masing nggak kecampur gitu ya, sesuai dengan plan-nya. Lalu untuk gudang barang jadi itu juga nggak tersentralisasi. Selain di Bekasi ada di Jakarta. Jakarta juga macam-macam, ada Jakarta 1, 2, 3 gitu yang tersebar ya.
lalu juga ada di Bandung, ada di Semarang, ada di Surabaya, ada di Kalimantan, ada di Sumatera, dan sebagainya gitu, ya. Sebar. Kenapa kok sebar? Supaya tadi dekat dengan konsumen gitu, ya, nggak jauh gitu kan. Oh harus nunggu dulu nih, karena gudangnya sentral di Bekasi, konsumennya butuh di Kalimantan, nunggu dulu nih, ya kan, jauh jarak perjalanan, konsumen nggak mau nunggu gitu, pengennya instan gitu kan. Nah itu kan juga hilang kesempatan gitu ya. Untung nggak sih antara gudang sentral dengan gudang desentralisasi? Ya sebenarnya tergantung ya. Tergantung luasnya cakupan dari fasilitas produksi, terus luasnya cakupan dari konsumen gitu ya, kalau untuk gudang barang jadi gitu ya. Tapi ada juga yang misalnya dalam satu pabrik, gudangnya itu terpisah. Misalnya gini contohnya, pabriknya ada di Kerawang, gudangnya ada di Cikarang, jauh. Kalau saya lihat dari kondisi seperti itu planning-nya nggak bagus gitu ya. Mestinya tuh antara fasilitas produksi ya, dengan gudangnya, ya, gudang barang jadi khususnya, itu berada di area yang sama gitu, sebelah-sebelahan gitu ya, dalam satu area. Bukan terpisah juga dalam satu kawasan industri, terpisah ada di sini, ada di situ gitu. Kenapa? Balik lagi ke jarak. Jarak itu menimbulkan cost ya, menimbulkan additional cost. Sehingga itu apa? Kita harusnya bisa untung lebih tinggi, tapi karena berjarak, untung kita tergerus gitu. Contohnya gini aja lah, ya. Jarak yang cukup jauh itu bisa apa, biaya transportasi itu 7% atau 6-7% dari net sales. Sayang kan, 6-7% itu bisa jadi profitabilitas gitu, misalnya gitu ya. Atau kalau yang jaraknya lebih dekat mungkin 3-5% gitu. Sayang gitu kan margin itu gitu. Ya. Maka dari itu tadi perancangan tadi bangunan pabrik, di mana kondisi gudang bahan baku, terus apa namanya fasilitas produksi sama gudang barang jadi itu memang sebaiknya satu lokasi. Kecuali karena apa namanya luasnya wilayah Indonesia, memang nanti kita akan ada gudang di berbagai daerah gitu. Itu beda lagi. Gitu. Tapi jangan sampai tuh gudangnya, gudang bahan baku, barang jadi itu nanti terpisah gitu jauh. Ya. Nanti akan dikirim lagi ke daerah, itu akan istilahnya satu si tempat pindah ke tempat lain, pindah lagi gitu. Oke, ini kalau substore mungkin ya, kalau dia punya toko-toko lah ya. Selain tadi gudang ada toko-toko, itu nanti akan dikontrol juga, bisa tersentralisasi atau desentralisasi seperti itu. Nah, dalam material itu nanti ada klasifikasi dan kodifikasi. Jadi material itu nanti ada material code. Nanti ada material name-nya apa. Nanti ada kartu stoknya masing-masing per material name tadi. Ya. Jadi ada kode-kodenya. Sistem kodenya nanti tergantung ya. Di sini kan bisa aja kodenya berupa misalnya huruf dulu, nanti belakangnya angka. Misalnya TC01, TC02, BMS01, BMS02, LH01, LH02, itu tergantung. Kodifikasinya itu udah distandarisasi supaya ketika lihat kode ini tuh orang udah langsung bisa lihat, oh ini material name-nya ini gitu. Seperti itu. Ya, nggak kesulitan gitu. Nah, untuk apa pengendalian atau manajemen persediaan ini ya, itu sangat diperlukan tadi untuk menghindari yang namanya overstock atau understock ya. Maka dari itu harus dipastikan minimum level stoknya berapa ya, reorder point levelnya berapa gitu kan. Nanti belajarlah itu di manajemen keuangan, di sini nggak dibahas. Itu sangat penting ya, minimum stoknya itu artinya safety stoknya berapa gitu. Kalau udah menyentuh itu kita masuk ke reorder point. Nah, inventory control itu bisa berbagai macam sisi ya. Ada menggunakan ABC system, just in time inventory, ada two bin system, stok levelnya berapa, atau perpetual inventory system. Mungkin ini udah dibahas di financial accounting ya. Ada physical inventory system, ada perpetual inventory system ya. Tapi yang lain-lainnya kan belum dibahas ya. Nah, kalau yang simple perpetual inventory system ya, ada stock card kan, kita catat barang masuk, catat barang keluar, ya kan. Kalau ada reaktor dicatat dan lain-lain, itu namanya perpetual inventory system. Terus dicatat gitu kan, ada kartu stoknya istilahnya. Nah, sistem ini itu untuk menghindari yang namanya tadi,
apa namanya menghindari adanya dispute atau apa ketidakcocokan antara fisik dengan catatan. Kalau udah di-trace seperti itu, keluar masuknya barang, harusnya saldo balance di kartu stok itu ketika di-compare dengan physical stoknya itu sama. Ya. Kalau kita menggunakan misalnya physical stok yang cuma nggak ada kartu stoknya, nanti pada akhir bulan kita stock checking sendiri, susah nanti. Ya kan? Barang yang hilang bisa nggak tahu gitu, karena nggak ada kartu stok mutasinya. Nah, ini untuk BIN card. BIN card itu ya quantitative record ya untuk semua penerimaan dan pengeluaran material dan termasuk balance material. BIN card itu berarti kartu stok sebelumnya ya. Ini. Lalu stock ledger ya, stock ledger itu nanti biasanya ada mutasi ya, in ada retur ya, in itu purchase, ada retur misalnya. Lalu ada stok cacat, ada pengeluaran stok, balance-nya berapa, itu namanya stock ledger ya. Dicatat dalam bentuk kuantitas dan value-nya, karena ada unsur harganya kalau di accounting. Tapi kalau di kartu stok untuk di gudang itu nggak ada harganya gitu ya. Dia cuma quantity aja, bedanya itu. Nah kalau sistem ABC, ya ABC ini sistemnya itu diklasifikasikan berdasarkan value. Ya ada kelas A, kelas B, kelas C. Secara quantity atau total items, kelas A itu cuma 10%, tapi dari total value-nya, nilainya itu 70%. Ya. Dari segi jumlah kuantitas sedikit, ya. Tapi mewakili 70% nilai persediaan. Sedangkan yang B itu 35%, mewakili 25% nilai persediaan. Yang C itu 55%, mewakili 5% nilai persediaan. Jadi ini yang kecil lah yang C. Yang kedua B ini sedang, yang A ini yang gede-gede. Seperti itu pembagiannya ya. Nah nanti pada waktu stock check juga biasanya yang didahulukan apa? Oh yang A misalnya seminggu sekali, yang B 2 minggu sekali, yang C misalnya sebulan sekali. Ada schedule inventory checknya juga gitu kan. Kalau nggak di-schedulein gitu nanti sekaligus pada akhir bulan nanti keteteran gitu, untuk closing inventory-nya nggak keburu. Nah, kalau just-in-time inventory, ya, inventory yang dibeli dari supplier itu harus langsung ke unit perakitan atau produksi. Jadi, nggak memerlukan yang namanya gudang material, ya, atau gudang bahan baku yang tadi saya udah jelaskan juga, ya, di otomotif, ya. Jadi otomotif itu kan kayak mobil-mobil baru kan orang pesan dulu. Kan udah ketahuan pesanannya. Ketika diproduksi, langsung didistribusikan sampai ke konsumen. Itu bisa just in time. Keuntungan dari just in time, itu kuantitinya harus benar pada saat dibeli atau diproduksi pada waktu yang tepat. Ya karena langsung bahan baku masuk di proses produksi, langsung didistribusikan gitu. Nggak ada stok nol. Lalu produksinya itu nanti cost efektif, ya berarti efisien tadi, biaya-biaya produksinya menurun kan tadi, nggak ada persediaan tambahan, working capitalnya juga turun, ya. Inventory carrying cost-nya juga dieliminasi tadi, nggak ada sewa gudang bahan baku, nggak ada orang-orang gudang, ya kan langsung didistribusikan gitu, dan nggak ada penyimpanan. Lalu juga menghemat tadi biaya gudang kan ya. Lalu juga menghindari yang namanya tadi kerugian karena rusak, ya di sini juga dihindari gitu. Lalu yang metode yang namanya two-bin system, ya two-bin system inventory control method, ya ini umumnya digunakan untuk barang-barang yang kecil nilainya. Jadi misalnya item untuk bin yang pertama, bin itu kayak apa sih namanya? Kayak tempat gitu ya, tempat atau wadah lah. Wadah yang pertama itu selesai dan order ditempatkan untuk diisi kembali item-item ini. Untuk yang second bin itu berisi kuantitas yang cukup ya dari item tersebut sampai
order quantity-nya arrive. Jadi bin pertama itu bin yang digunakan, bin kedua itu bin reserve, ya. Ya, artinya kaleng pertama atau tempat pertama ini tuh digunakan untuk proses produksi. Gunain ini udah terisi juga di sini sebagai reserve untuk backup yang ini. Ya, ketika ini udah kepake. Nanti di sini kan dia ada reorder point-nya, ya. Untuk diisi ke bin 2 nanti bin satunya habis, dia buat backup, nanti diisi lagi dan seterusnya. Konsepnya gitu. Tapi ini memang konsep ini nih jarang sih saya dengar, ya. Ya, baru kali ini dengar. Yang biasa saya dengar ya just in time, ya perpetual inventory, ya tadi. Nah, ini stock level, ya. Stock level, ya. Kalau lihat di ini, ya. Ini adalah waktunya, yang ke atas adalah unit stocknya. Minimum level itu adalah seperti ini. Udah ditetapkan safety stock. Mau waktu kapanpun segini. Ya, jadi ketika maksimum level itu udah ditetapkan juga sekian. Gitu. Ketika kita pakai ya bahan bakunya, dia turun ke minimum level, ya, atau dia turun ke titik sini, dari titik tengah nih yang udah ditentukan sebagai reorder level ini, udah dipesan di sini. Jadi ketika dia menyentuh minimum level, nanti udah barang masuk lagi, naik lagi stoknya, dipakai lagi, sampai sini dipesan lagi, turun lagi, ya, nanti barang datang lagi, dia naik lagi. Kenapa kok di reorder levelnya di sini? Karena ketika barang dipakai, nah, ketika kita mesen ke vendor itu ada jangka waktu, ya. Vendor itu kadang-kadang nggak tersedia barangnya, bla bla bla, deliverynya misalnya 2 minggu. Nah, sedangkan kita proses produksi kan jalan terus, ya, nggak berhenti. Maka dia ditetapkan ini antara lead time, ya, lead time atau jangka waktu antara reorder dengan minimum level itu ada jaraknya gitu, supaya stoknya juga nggak kehabisan. Nah, kalau kenapa kok ada minimum level? Jadi kalau misalnya di sini dia meleset, ya, ordernya harusnya nyampe sini udah datang lagi barangnya, tapi dia meleset, ini masih ada lagi nih backup, ya, sekian lagi, sehingga nggak benar-benar kehabisan stok. Ketika datang kan dia masih segini, nanti sentuh sini lagi, gitu loh. Gunanya apa namanya reorder point itu untuk membackup tadi lead time, ya, waktu pembelian itu ada jaraknya, ya, untuk delivery time dari vendor ke perusahaan manufaktur. Dan kalau ada masalah, kita ada minimum level yang nggak kehabisan stok untuk kontinuitas produksi. Seperti itu, ya. Grafiknya kurang lebih gitu, secara teoretikal, ya. Nah, ini mungkin saya nggak jelasin lebih lanjut, ya. Ini udah di manajemen keuangan, ya. Belajar, ya, reorder point level, ya. Ini di sini, maximum consumption dikali maximum supply period. Ya, maximum levelnya itu tadi udah ditentukan, ya, berdasarkan tren pemakaian dari barang tersebut. Ya, maksimum level sama dengan reorder point level tambah reorder quantity dikurangin minimum consumption dikali minimum supply period. Itu nanti pokoknya kalau secara praktek itu kita udah bisa lihat tren, ya, pemakaiannya berapa nih, terus jangka waktu pemesannya berapa lama nih, kira-kira nih harus ada backup stock sekian nih kalau misalnya untuk permasalahan apa, kalau ada permasalahan dan sebagainya, itu udah bisa kelihatan lah, ya kan. Hitung-hitungannya nanti bisa terimplementasi ketika dipraktek. Kalau minimum level tadi kan untuk menghindari shortage, ya, tadi yang saya sudah jelasin. Rumusnya adalah misalnya di ordering level dikurangi average consumption dikali dengan supply period. Kalau average level itu rumusnya maximum level tambah minimum level dibagi 2. Ya, average level. Nah, economic order quantity juga harusnya ada di manajemen keuangan, ya. Itu quantity yang meminimumkan total holding cost, ya, biaya-biaya terkait dengan pengorderan cost tadi. Jadi, kalau memiliki persediaan itu kan ada tadi yang sewa gudang lah, ada orang gudang lah, terus ada biaya order lah. Itu EOQ itu meminimalkan tadi, ya, biaya-biaya tersebut. Ya. Itu saya mungkin nggak akan bahas lebih lanjut, ya, untuk EOQ. Rumusnya mungkin juga udah pada tahu, ya, kalau udah belajar manajemen keuangan. EOQ sama dengan 2 dikali annual quantity required, ya, quantity unit yang diperlukan dikali dengan CO atau cost order apa biaya order per order dibagi dengan CH. CH itu biaya penyimpanan persediaan per unit per tahun.
Mungkin ada contohnya, saya nggak bahas lebih lanjut ya ini contohnya ya. Tinggal masukin rumus sih sebenarnya sih contohnya ini. Tinggal masukin rumus, dapat unitnya berapa unit nih nanti. Kalau mau dilihat sedikit mungkin konsumsi atau pemakaian 8.000 unit ya untuk part X, lalu pembelian, biaya pembeliannya per order itu $40, biaya per unitnya itu 0,5 untuk biaya apa namanya, biaya pembeliannya lah 50% dari material unit cost. Rumusnya tadi CO-nya 40, CO-nya $40, cost per ordernya, lalu D-nya itu quantity-nya itu konsumsinya itu 8.000 unit, untuk CH-nya itu 0,5 dikali 50%, 0,5 cost-nya dikali dengan 50% dari unit cost. Tinggal dimasukin 2 ya dikali 8.000 D-nya dikali 40 CO-nya dibagi dengan 0,5 kali 50% CH-nya sama dengan 1.600 unit ya. Jadi economic order quantity-nya itu pembelian ya per 1.600 unit. Itu yang efisien gitu ya. Jadi pada saat kita order itu belinya 1.600. Itu yang paling efisien gitu, dari segi biaya. Yang udah ada tadi pertimbangan ini. Kalau ini yang cara lainnya sih ya, cara lainnya ini untuk misalnya ngitung number of order-nya, misalnya dia kebutuhan 8.000 dibagi dengan quantity 1.600, berarti 8.000 bagi 1.600 tuh ada 0,5, ada 0, bukan 0,5 ya, ada 5 kali pemesanan untuk memenuhi konsumsi tadi. Berarti ibaratnya kalau misalnya konsumsinya sebulan, anggapnya sebulan 8.000, kalau dia 5 kali pemesanan berarti kurang lebih hampir setiap minggu gitu ya untuk dipesan gitu ya. Dengan kuantitas 1.600, nggak langsung pesan 8.000 gitu, tapi 1.600, nanti minggu depan 1.600, minggu depan lagi 1.600 gitu. Kalau order cost-nya tadi kan D-nya. D yang ini harusnya, yang 0,5 ini ya, dikali dengan CO-nya 40, ini sama dengan 200. Jadi 200 itu merupakan biaya pemesanan. Jadi kalau pesan itu ada biayanya. Kan ada istilahnya CIF, Cost Insurance Freight. Jadi setiap pemesanan itu ada asuransinya. Siapa tahu barangnya nanti kecebur ke laut dan sebagainya gitu kan. Maka perlu ada insurance-nya. Lalu biaya freight-nya semakin jauh tadi antara vendor dengan kita sebagai perusahaan manufaktur, itu akan meningkatkan biaya pemesanan. Nah, ini biaya pemesanan dihitung 200. Lalu biaya penyimpanan nih atau stock holding cost itu setengah kali Q kali CH, setengah kali 1.600 ini dikali 0,25 sama dengan 200. Jadi baik biaya pesan dan biaya simpan itu sama-sama 200. Ya. Jadi makanya kenapa kalau apa kita punya material atau biaya apa kita punya bahan baku, persediaan bahan baku, itu ada biaya pesanan, ada biaya penyimpanan gitu. Nggak menguntungkan ya dari segi working capital gitu, apalagi dia nanti expired. Ya timbul jadi additional cost tambahan gitu. Ini dia tabelnya ya, mungkin kita nggak bahas lebih lanjut nih. Yang jelas ada tadi biaya pesanan, ada biaya penyimpanan gitu ya. Kita nggak bahas lebih lanjut ini, karena juga saya nggak akan keluarin di ujian. Ini cuma pengetahuan aja sekilas ya. Ini unit per ordernya misalnya 800, 1.600, 2.000 itu ordernya ya. Lalu di atas itu cost-nya. Nah, kalau dalam titik EOP ini nih, 1.600 ini dia, ini kayak demand and supply ya, garisnya ya. Ini titik ordernya ya, di level sini. Dan titik carrying, apa namanya, biaya order sama biaya, apa namanya, carrying cost itu biaya apa sih? Ini biaya pesanan, ini biaya bawaan lah ya.
itu nanti ketemunya itu di level 200 tadi. Ya. Total cost-nya di 200 di sini sebagai minimum cost. Karena grafiknya itu nanti dia kayak huruf U ya, parabola gitu ya. Nah, yang efisien itu cost-nya itu minimum tadi di level pemesanan 1.600. Kalau kita belinya 2.000 nanti biayanya naik. Kalau kita beli 800 juga biaya tinggi gitu. Karena di sini kenapa minimum cost? Karena tadi biaya pesanannya mungkin kecil, ya. Terus biaya penyimpanannya gudangnya juga nggak butuh besar. Semakin luasnya gudang kan butuh penerangan yang lebih luas, listrik kan konsumsinya, butuh orang yang lebih banyak, butuh apa namanya? Mungkin butuh AC tadi ya, AC yang lebih banyak dan sebagainya gitu, ya. Itu kurang lebih sama lah ya. Kalau ini dari sudut number of order-nya, berapa kali order sih ya. Kan dia 5 kali ya, 5 kali order, karena dia 1.600 di sini titiknya di minimum cost juga. Ya. Nah, untuk issuing control ya, ketika bagian produksi memerlukan bahan baku, tadi kan dia minta ada form permintaan, itu sebagai dasar kita bagian gudang mengeluarkan bahan baku gitu. Kalau nggak ada form permintaannya nggak bisa. Tapi di dalam dunia praktek tuh kadang-kadang nggak ada form permintaannya, form permintaannya nyusul tuh bisa. Tapi yang perlu diperhatikan adalah kalau form permintaannya nyusul tuh dalam kondisi apa? Misalnya belum ada approval manager dan sebagainya. Kalau saya sih, misalnya kalau saya bertindak sebagian gudang, oh ini sih harus minta bahan baku nih, schedule produksinya udah pasti nih, tapi tanda tangan manajernya belum ada nih. Ya udah sini saya minta dulu bahan bakunya, saya fotokopi, nanti kalau udah lengkap, ini saya pulangin dulu ya, nanti udah lengkap, kasih saya dokumennya nih, saya siapin dulu gitu. Ya gitu. Biasanya tuh form permintaan bahan baku tuh dikasih sehari sebelumnya, karena disiapkan dulu, besok langsung di, udah ada tuh di depan pintu gitu ya, di depan tadi, connecting line antara gudang bahan baku dengan bagian produksi. Kenapa? Karena harus dibutuhkan waktu dulu gitu untuk persiapan gitu ya. Nggak mendadak gitu. Sedangkan produksi mungkin bisa jalan 3 shift gitu kan. Shift pertama udah harus siap tuh untuk schedule yang baru gitu. Jadi dasar dokumen tuh tetap ada, otorisasi juga tetap ada gitu kan. Jadi nggak bisa tanpa dokumen langsung keluar bahannya. Nanti lupa. Yang lupa nanti disalahkan bagian gudang gitu kan. Stoknya disangka hilang padahal udah masuk ke dalam proses produksi. Seperti itu. Nah, isu yang selanjutnya adalah mengenai pricing issue ya. Pricing issue kan ada berbagai metode ya. Ini juga mungkin udah belajar ya di apa? Di akuntansi keuangan ya, ada FIFO ya atau FIFO, first in first out, last in first out, weighted average dan SAP. First in first out ya tadi ya, keluar masuk pertama, keluar pertama. Sebenarnya metode ini udah diubah kalau dalam praktek, bukan FIFO lagi. FIFO, first expired, first out. Yang expired duluan, bukan yang datang duluan. Yang datang duluan bisa aja nggak urut gitu, expired-nya. Kalau last in, first out ini jarang digunakan ya, dalam praktek. Kalau average ya biasanya dalam costing-nya kita bisa gunakan ini. Simple average atau weighted average. Ya ini udah di akuntansi keuangan, nggak dibahas lebih lanjut. Ini kita biasa juga bisa gunakan, cuma LIFO aja yang jarang. Inventory turnover tadi saya bilang, saya selalu tekanin inventory days. Saya lebih senang inventory days daripada inventory turnover. Ya, kalau inventory turnover berapa kali sih perputarannya? Kalau inventory days jelas tuh berapa hari, bukan berapa kali. Lebih mudah sih ya. Cuman oke lah, inventory turnover rumusnya biaya material yang dikonsumsi dibagi dengan rata-rata stok selama periode tersebut. Ya, stok turnovernya misalnya days during period-nya dibagi dengan inventory turnover ratio. Ya. Ini rumusnya mungkin juga bisa dibaca di manajemen keuangan sih. Harusnya udah belajar ya. Antara inventory turnover sama inventory days bedanya apa gitu. Tapi saya senangnya inventory days gitu. Itu untuk bahannya. Ini ada yang lain saya tambahin sedikit biaya bahan baku ya dalam versi Indonesia. Ini mungkin saya tambahin sedikit aja ya. Bahan baku adalah bahan dasar yang diolah menjadi produk selesai. Ini udah jelas. Terdiri dari bahan baku langsung yang ciri-cirinya mudah ditelusuri ke produk selesai. Ini juga udah saya jelasin. Merupakan bahan baku utama ya dari produk selesai.
dapat diidentifikasi langsung ke proses produksi untuk setiap produk, ya, karena memang nyata ya bahan baku itu kan. Tadi kalau buat lemari atau tempat tidur kan bahan bakunya kayu misalnya. Itu sudah jelas. Terus bahan baku tak langsung ini diperlakukan sebagai bahan penolong masuk ke overhead pabrik, ya, kayak paku, engsel, ya, kalau dalam furniture ya. Pembelian bahan baku, tadi udah dijelasin juga ini versi Indonesia, ada permintaan atau purchase request, ada pesanan pembelian atau purchase order, ada penerimaan bahan tadi, ya, ketika surat jalan udah datang, kita catat sebagai nanti penerimaan bahan, ada dokumennya juga. Ya. Untuk harga pokok bahan yang dibeli, itu sesuai faktur, ya, ditambah biaya pembelian, misalnya kalau ada biaya angkut, ya. Ini kalau ada potongan tunai ini akan dikurangi gitu. Ya. Kalau ada diskon ya di sini dikurangi. Tapi intinya harga beli sesuai faktur. Kalau PPN ya, kan biasa ada PPN. PPN itu dicatat nggak sebagai bagian dari biaya bahan baku. Gitu. Itu di bagian PPN ya, pajak masukan. Kalau dijual nanti pajak keluaran. Untuk perlakuan biaya angkut, ya tergantung biaya angkutnya. Ya. Ada yang perusahaan memberi bahan baku dengan 3 jenis dengan 500.000, total biaya angkut 300.000 misalnya. Kita bisa lihatlah macam-macam biaya angkut lah ya. Ya. Misalnya perlakuan biaya angkut, ada beratnya sekian, bahan bakunya itu bisa ada produk ABC, ya, berat unitnya ini 400, misalnya kilogram, 350 kilogram, 50 kilogram, total 800, ini dipersentasein, ya, 400 per 800, 50%, 350 per 800, 43,75%, 50 per ini 6,20%, total 100%. Nah, alokasi biaya angkutnya, ini ya, sistem alokasi ya, kalau perlakuan biaya angkut ya, dia pakai proporsional nih, ini misalnya sekali angkut satu truk, ya, total unitnya 800 kilogram, tapi ini diproporsionalin nih, pakai persentase quantity. Alokasi biaya angkutnya 50% dikali dengan 300.000. Tadi kan biaya angkutnya 300.000. 100.000, ya. Sama dengan biaya angkutnya kena cas 150.000. Ya. Kan kalau pembelian bahan baku kan ditambah biaya angkut, itu menjadi bagian pembeliannya. Terus 43% ke 300.000, sama dengan 131.250. 6,2% ke 300, sama dengan 18.750. Makanya 300.000. Ini alokasi aja by quantity, gitu ya. Contohnya ya. Lalu perlakuan biaya bahan baku antara perbandingan harga faktur tiap jenis bahan baku yang dibeli. Contohnya pembelian bahan baku, ya, 4 jenis bahan baku dengan total biaya angkut 48.000. Misalnya gini, 4 jenis bahan baku. Ada A, B, C, tapi dia pakai harga. Kalau tadi kan kuantitas, ini harga. Harga yang A 100.000, B 150, C 225, D 625. Dijumlahin total 600. Nah, alokasi biaya angkutnya itu kita bisa lihat perhitungan tarifnya 48.000 dibagi 600.000 sama dengan 0,08. Jadi biaya angkut dibagi total harga sama dengan 0,08. Nih, 0,08. 0,08 dikali 100.000 sama dengan 8.000. 0,08 kali 150.000 sama dengan 12.000. 0,08 dikali 225 sama dengan 18.000. 0,08 dikali 125 sama dengan 10.000. Ya. Jadi nanti ditambah ini harga beli awal, nih harga faktur ditambah dengan 8.000, berarti harga belinya itu 108.000 dikali unit sama dengan total value pembelian. 150 harga beli bahan bakunya ditambah ongkos angkutnya 12.000 sama dengan 162.000 per unit dikali dengan quantity unit sama dengan nilai pembelian dan seterusnya lah ya. Itu dari segi proporsional harga. Kalau berdasarkan tarif yang ditentukan di muka, ya, estimasi biaya angkut misalnya 2.500.000, estimasi bahan baku yang diangkut 50.000 unit, ini pakai estimasi ya. Jadi bukan angka aktual. Maka tarif biaya angkutnya itu 2.500.000 dibagi 50.000 unit. Tarif per unit, estimasi biaya angkutnya 50.000 per unit. Nah, jumlah bahan baku yang dibeli dan alokasi biaya angkutnya seperti ini. Ya. Misalnya jumlah bahan baku yang dibeli 25.000, ya. Harga fakturnya 5 juta.
maka biaya angkut yang dibebankan itu adadalah 25.000 dikali dengan 50 tadi tarifnya, sama dengan 1.250. Harga faktur, harga bahan baku ditambah dengan beban angkut sama dengan 6.250. Yang produk B dibelinya 15.000 kilogram misalnya. Harga fakturnya 4.500. Biaya angkut yang dibebankan adalah tadi tarifnya Rp50 dikali dengan kuantitas yang 15.000 sama dengan 750.000. Ini biaya bahan apa harga pembelian bahan bakunya 4.500 ditambah dengan biaya angkutnya 750 sama dengan 5.250. Kalau dibagi dengan 15.000 itu sama dengan total pembelian apa biaya pembelian per unit bahan baku ya, per kilogram bahan baku gitu. Seperti itu. Ini cuma contoh perhitungan aja sih ya, kayak semacam alokasi yang nanti kita juga akan pelajari lebih lanjut ke depannya untuk yang lain ya, untuk pos yang lain. Itu perlakuan biaya angkut sebagai elemen BOP atau biaya overhead pabrik. Misalnya estimasi biaya angkut 100.000 akan diperhitungkan sebagai unsur biaya overhead pabrik dalam penentuan biaya overhead pabrik. Misalnya ini biaya angkut yang sesungguhnya 90.000, maka jurnalnya adalah biaya angkut 90.000 pada BOP yang sesungguhnya 90.000. Tujuannya antara BOP estimasi dengan BOP sesungguhnya nanti akan diperbandingkan, akan ditemukan variansi ya, atau selisih biaya overhead pabrik itu. Nanti kita akan pelajari lah ya. Ini kita nggak fokus ke situ dulu. Penilaian persediaan itu ada dua metode ya. Ada metode fisik. Ya. Metode fisik kan udah belajar juga di akuntansi keuangan ya. Dia nggak ada kartu stok ya. Ini. Nanti terakhir baru dilakukan perhitungan fisik stok opname nih. Ya. Jadi dia nggak dicatat tuh. Ya, nggak ada kartu stok. Ini sih udah jarang ya digunain oleh perusahaan ya, metode fisik itu ya. Ya hilang nggak ketahuan soalnya. Ya. Yang biasa digunakan oleh perusahaan itu menggunakan metode perpetual ya, pakai kartu stok dicatat masuk keluar barang, mau itu cacat atau yang tadi di, itu nanti ada kartu stoknya. Nanti terakhir dilakukan opname sama nggak antara kartu stok dengan fisik itu. Itu yang lebih umum digunakan. Nah, untuk tadi metode rata-rata atau FIFO, LIFO, harga pasar itu tadi udah ada ya, harga standar juga bisa. Ini lain lagi ya, tadi kan cuma harga rata-rata, FIFO, LIFO, ini ada harga pasar, ada harga standar. Ya, metode FIFO mungkin udah nggak perlu dibahas, rata-rata juga nggak perlu dibahas, udah dibelajarin ya di akuntansi keuangan, LIFO juga udah nggak dibahas, harga pasar mungkin. Jadi, harga beli sama harga pasar bisa berbeda. Karena kenapa? Harga beli itu bisa berfluktuasi, apa harga pasar bisa berfluktuasi, ya, bisa naik turun. Misalnya kita beli 100, harga pasarnya sekarang bisa 110. Sehingga pada waktu mengevaluasi persediaan, itu dikalikan dengan harga pasar. Selisihnya itu nanti ada selisih penilaian persediaannya. Gitu ya. Selisih penilaian persediaan. Kalau dia misalnya harga belinya 100, tapi harga pasarnya turun, ya, jadi 90 itu juga nanti akan dievaluasi ulang menjadi selisih penilaian persediaan. Itu metode harga pasar. Tapi umumnya metode harga pasar ini juga di dalam praktik juga boleh dibilang jarang digunakan lah ya. Selalu berdasarkan cost ya, jadi sistem konservatif. Kita belinya berapa ya kita catat itu terus. Ya, kita catat, nggak kita coba ngalihin ke harga pasar gitu. Karena nanti harga pasar itu kan berubah-ubah. Tapi kalau harga beli kan udah jelas tuh ada di faktur. Lalu harga standar, ya. Harga standar, ini kalau nanti sistem persediaannya menggunakan standar costing, ya. Menggunakan harga standar. Tapi harga standar pun nanti akan dievaluasi dengan harga aktual. Gitu. Berapa sih harga aktualnya? Atau harga belinya, gitu. Jadi akan nanti terevaluasi juga sama seperti harga pasar. Gitu. Ada akan ada selisih. Apa evaluasi persediaan antara harga standar dengan harga aktual gitu ya, harga beli aktual. Ini biasa digunakan oleh perusahaan yang menetapkan penggunaan metode costingnya menggunakan standar costing. Nanti kita akan belajar lah ya. Itu aja, ini mah contoh soal, ini mah kayak kartu stok lah ini ya. Saldo awal, diterima, dikirim, ini kayak kartu stok. Pertanyaannya berapa jumlah nilai bahan langsung yang dikirim ke pabrik, ini kan ada kan yang dikirimnya berapa tergantung metodenya nih. Ya kan, diterimanya pasti harga beli, tapi kalau dikirimkan nanti pakai metode rata-rata atau FIFO dan seterusnya.
berapa yang tersisa di gudang. Ini mah udah belajar di akuntansi keuangan ya. Kita mungkin nggak perlu bahas lagi ya. Ini nanti ulang-ulang ya. Kalau yang bagi yang nggak tahu ya gini aja deh, sekilas aja nih. Saldo awalnya di sini 1.600, harganya 6.000, ini masukin 1.600, 6.000, nilainya 9.600. Dari mana 1.600 kali 6.000, harga satu rata-ratanya 6.000. Lalu diterima yang keduanya, diterimanya 400, harga 7.000 ada 400, harga 8.000. Ketika diterima harga 400 dengan 7.000, itu 2.800. Ini dijumlahin antara 1.600 sama 2.000. Ini dijumlahin juga, lalu dibagi nih antara 12.400 dibagi 2.000 sama dengan 6.200. Ya. Nanti ada lagi 4.000 tadi tapi harga 8.000. Ini dijumlahin jadi 2.400. Yang ini dijumlahin juga jadi 15.600 dibagilah tadi 15.600 bagi 2.400, harganya naik nih jadi 6.500. Lalu dikirim, dikirim itu pakai harga rata-rata 6.500. Ya. Ini dikirimnya kan 1.600 tuh ya. Kirim 1.600 dikali dengan harga rata-rata tadi yang terakhir 6.500, maka dikirimnya berkurang menjadi 10.400. 15.600 kurang 10.400, sisa stoknya 5.200. 2.400 dikurangi 1.600, sisa stoknya 800. Ini misalnya kuantitasnya, ini value-nya. Harganya berapa? Tetap. Nanti akan berubah ketika ada masuk baru lagi, dirata-ratain lagi. Gitu. Jadi 7.000. Ya. Karena harganya cenderung makin naik nih. 6.000, 7.000, 8.000, 8.000. Maka di sini harga rata-ratanya juga cenderung naik. 6.000, 6.200, 6.500, dan seterusnya. Itu metode rata-rata. Ya. Kalau jumlah nilai bahan baku menurut metode rata-rata yang dikirim ke pabrik itu jumlahnya sekian, nilai rupiah sekian, tersisa di gudang 2.000, nilai rupiah sekian. Nanti kita bisa bandingkan dengan metode FIFO. Ya. Metode FIFO bisa nanti kita bandingkan. Ini juga kalau metode FIFO ya, kalau saldo awal, saldo awal. Saldo diterima, terima, nanti dikirim. Dia yang awal ini kan, dipakai 1.600, 6.000, 9.000 gitu. Hingga saldonya tinggal yang ini nih, 400-400 gitu, dengan kondisi cost-nya beda 7.000 sama 8.000, dan seterusnya. Lalu diringkasnya, dikirim ke pabrik sekian, tersisanya sekian, jumlahnya sekian. Ini jadi pertanyaan ujian nih kalau di akuntansi keuangan. Nanti mana yang lebih menguntungkan, metode FIFO, apa LIFO, apa average? Gitu. Ya. Kalau kita lihat, dikirim ke pabriknya 2.400, ininya 15.600 kalau di sini. Dikirim ke koreknya 2.600, ininya 17.650. Lebih tinggi average. Ya, dibandingin metode FIFO untuk dikirim ke pabrik. Sisa di gudangnya, ya 2.000, itunya 17.260. Ininya 16.000, ininya juga lebih rendah dibandingkan dengan metode first in, first out. Kalau metode LIFO kebalikannya, ini ada saldo awal, ada diterima, tapi yang keluar, yang akhir dulu 400, ini yang 400 masih kurang, ini 800, sisanya 800. Ngambil yang apa kos awal, ini jarang digunakan ya. Akhirnya inventory-nya ini rendah ini. Gitu. Makanya di sini nanti inventory-nya rendah. Gitu kan. Metode harga pasar tadi yang saya bilang, ini ada sama diterima, terus saldonya yang ininya jadi berapa nih? Jadi 2.400, ini jumlahnya juga 15.600, 15.600 bagi 2.400 sama dengan 8.000, ya. Ini terus dikirim 1.600 pakai harga pasarnya 8.000. Ya, karena ini kalau dirata-ratain kan 6 tambah 7 tambah 8 kan dia enggak 8.000 nih, tapi harga pasar terakhir ini 8.000. Ya. Ini juga apa namanya? Dikirimnya pakai harga pasar 8.000 gitu kan. Kalau diterima ini pakai harga beli tadi kan. Harga beli masih 8.000, tapi ketika udah jadi 9.000 maka saldo akhirnya pakai 9.000.
Jadi dengan asumsi kecenderungan harga pasarnya naik ya. Kalau dia turun bagaimana? Nanti berfluktuasi naik turun gitu. Seperti itu ya. Simpulan metode 4, sekian. Nanti bisa diperbandingin tuh tadi yang saya bilang antara FIFO, average, metode harga pasar. Kalau metode standar gimana? Saldo awalnya 1.600, tapi ini pakai harga standar. Ya. Harga standar itu dapat dari mana? Itu nanti dari tren ya. Bisa dilihat nanti. Ada kalkulasinya nanti. Harga satuan, saldo awal dikali dengan harga standar dapat sekian. Ini bukan harga beli, ini harga standar. Harga standar itu akan sama terus 7.500, nggak berubah-ubah. Beda sama harga beli. Ya. Nanti dia pakai harga standar juga, tapi nanti yang saya bilang, nanti akan disesuaikan. Ya. Harga standarnya akan dilihat, harga belinya berapa sih. Itu akan disesuaikan, nanti ada selisih. Ini adalah latihan soal, mungkin latihan soalnya tadi ngebahas yang tadi ya. Kita mungkin nggak bahas lebih lanjut ya. Karena harusnya ini di pelajaran manajemen financial accounting. Kurang lebih itu, tapi tambahan terakhir nih untuk ngebahas biaya bahan baku ini ya. Ketika kita membeli bahan baku ya. Ketika kita membeli bahan baku itu pencatatannya adalah persediaan bahan baku pada hutang dagang atau hutang usaha. Itu jurnalnya. Persediaan bahan baku pada hutang dagang atau hutang usaha. Atau bisa juga kalau dibayar tunai, persediaan bahan baku pada bank. Atau bisa kalau dibayar tunai, ya bayar pakai bank atau cash. Nah, ketika bahan baku itu kan, tadi persediaan bahan baku kan masuk kartu stok, di debit. Ya, di debit. Kalau hutang kan ya sendiri ya tadi. Kalau hutang dibayar, ya hutang usaha pada bank atau cash. Nah, bahan baku ketika mau dipakai, bahan baku kan dikredit. Debitnya apa? Persediaan barang dalam proses pada persediaan bahan baku. Itu jurnalnya. Jadi, bahan baku yang digunakan kredit, tapi debitnya adalah persediaan barang dalam proses. Itu jurnalnya. Untuk bahan bakunya kan diproses tuh. Jadi berubah tuh. Jadi persediaan barang dalam proses, kreditnya adalah persediaan bahan baku. Gitu. Oke, saya kira mungkin cukup di sini ya untuk penjelasan mengenai biaya bahan baku ini. Ya, saya nggak akan bahas detail tadi yang sudah dipelajari di mata kuliah lain gitu ya. Kurang lebih itu. Nanti beda-beda industri itu tentunya perlakuannya sama ya dari segi pencatatan bahan baku tadi, persediaan bahan baku pada hutang bahan baku, utang usaha pada bank gitu, sama semuanya jurnalnya kayak gitu. Terus ketika diproses persediaan barang dalam proses pada persediaan bahan baku, semua juga sama. Cuma nanti bisnis prosesnya aja yang beda. Yang satu perusahaan cat, yang satu perusahaan farmasi, satu lain lagi consumer goods dan lain-lain itu nanti flow-nya aja yang beda gitu. Sebagai akuntansi yang baik ya kita akan mempelajari flow-nya gitu. Karena nanti akan berpengaruh ke costing-nya. Metode costing apa yang akan digunakan nanti. Ya. Oke, saya kira itu dulu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk pembahasan bahan baku? Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada tolong di chat ya. Chat di sini. Tolong di chat. Ini saya hitung dulu berapa yang hadir ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 ya.
Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan diketik di apa namanya? Di kolom chat. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Silakan. Kalau nggak ada ditanyakan, chat juga nggak apa-apa, biar nanti saya tutup. Halo, ada yang mau ditanyakan? Cukup. Oke deh, kalau nggak ada mungkin saya kira cukup ya. Nanti kalau memang ini ya, ini kan saya lihat, apa namanya, ada yang belum ngumpulin tugas ya. Jadi nanti tolong dikumpulkan itu nanti, apa namanya, saya belum bisa bahas ya untuk yang belum ngumpulin. Kalau saya lihat udah ngumpulin semua, nanti saya akan bahas mungkin minggu depan. Oke, kalau nggak ada, saya kira cukup juga ya. Kalau nanti misalnya ada yang kurang jelas, nanti bisa lihat lagi YouTube ini. Karena ini publik ya, bisa diakses ulang. Bisa dilihat poin-poinnya. Mungkin memang nanti kalau untuk kayak EOQ, Economic Order Quantity, mungkin nggak akan keluar ujian itu, karena fokusnya nggak di situ. Terus kedua, mungkin metode FIFO, LIFO, Average itu mungkin juga kemungkinan untuk keluar ujian juga kemungkinan enggak sih. Kemungkinan enggak juga, karena itu juga udah dibahas di financial accounting gitu. Ini cuma sebagai pengantar memahami apa namanya raw material cost ya.
sebelum nanti kita akan lanjut ke metode costing nanti. Ya. Minggu depan topiknya itu akan mengenai labor cost ya. Nanti minggu depannya lagi overhead cost, baru nanti baru kita akan masuk ke metode costing, job order costing itu yang pertama. Nanti akan ke proses costing, ya. Nanti akan ke standard costing. Mungkin nanti akan ke activity based costing. Nah, yang tadi costing itu akan lebih mendalam gitu, ya. Akan sesuai dengan porsi kerjaan nanti perusahaannya mau pakai metode costing yang mana gitu. Tapi sebelum ke sana saya akan jelasin satu-satu tadi bahan baku, tenaga kerja, overhead pabrik gitu, ya. Jadi masih panjang sih. Saya kira oke, ini udah pada jawab di sini di chatnya. Untuk hari ini saya kira cukup dulu ya. Bagi yang belum ngumpulin tugas tolong dikumpulin sehingga nanti minggu depan saya bisa bahas sedikit. Oke, terima kasih semuanya untuk hari ini. Saya tutup. Oke, ya. Saya close.